pemirsa, saya berada di Taman Maramis untuk menginformasikan adanya Nigeren Kona. Jadi Nigeren Kona ini menampilkan desa Nigeren tempo dulu, pemirsa. Jadi ini nak itu masuk. Beberapa tahun atau agenda kelurahan, harapan masyarakat itu setiap bulan atau setiap minggu itu diadakan pasar Kona. Seperti jajanan Kona itu, orang-orang lama itu kangen sebenarnya dengan rasa-rasa Kona itu. Nah, juga keseniannya ini, kalau bisa itu event-event itu jangan setiap tahun atau setiap apa ya, setiap agenda kelurahan atau kecamatan. Itu yang saya tangkap dari kemauan masyarakat. Oh, ini buat panitia, terutama untuk yang berada ya, mohon maaf. Ini apa menjadi catatan buat kami, jadi panitia, tentunya harapannya yang pertama sekarang semoga berjalan lancar. Nanti, nah, selain aneka kuliner, jajanan pasar, dan ada juga berbagai macam kesenian. Wah, mulai dari potensi lokal yang dari Kelurahan Ganegaran, nanti juga kita akan dihibur oleh akustik. Dan juga ada tari-tarian, dan ada tari sapa, tari gelimbang. Dan tentunya nanti di sebelah yang masih dalam lagi ada angklung, wah, terus ada jaran bodak, semuanya tumpah ruah di sini. Jadi semakin majunya, jadi semakin kita akan menggali semua potensi lokal yang ada di Kelurahan Kanegaran. Untuk itu, kami dari panitia Pokmas, wah, dari Pokmas Sriti Mandiri, harapannya ke depan adalah semoga acara ini berjalan lancar. Dan untuk mengawali pada hari ini atau sore ini, walaupun hujan, terlalu bersemangat karena apa? Yang di sini ketar-ketir, ya Allah, mantap gak udah. Karena membuka dan untuk mengawali sesuai dengan namanya, ini mendung. Ada yang bilang mendung tak berarti hujan. Dan inilah dia kesenian dari Dukduk, Kelurahan Kanegaran, Dukduk.